Ya, kami dari Lightspace. Saya Gema di gitar. Saya Ogi di bass. Saya Bimo di drum. Saya Helmi di gitar. Oh, awalnya kebentuk Lightspace ini dari kapan dan gimana ini ceritanya nih? Awalnya tuh Lightspace tuh itu tuh apa ya? Disebutnya project solo saya sendiri di waktu zaman SMA pas gitu. Kebetulan beberapa bulan kemudian saya dapat tawaran manggung. Pas itu saya ngajakin Bimo sama Ogi buat main. Sama ada satu lagi gitarisnya sebelum Helm itu namanya Odot. Terus beberapa tahun kemudian sebenarnya awalnya itu bukan Lightspace namanya tuh namanya tuh awalnya tuh 12. Pas gitu 2011 lah. Ganti lagi ya. Terus ganti lagi jadi Talking Leaves. Pas gitu 2013-an ganti lagi jadi Lightspace pas Helmi masuk. Thank you.
di luar sana jadi apa nih, kayak mahasiswa sibuk apa gitu? Gabut sih, ya. Gabut. Jadi manusia. Ya. Jadi manusia. Ya, kita mah ngapain gitu. Ya, kalau saya mah kerja, dia mah kuliah, ini kuliah, jadi ini kerja. Ya gitu lah. Jadi udah ada dua orang pekerja, dua orang mahasiswa. Oh, tapi kayak masih jalan tapi musisi, musik, bermusik. Ya, masih mah jalan ya. Untuk nyambil aja dia. Menyambung hidup mah kerja. Ya, itu-itu ngilangin stres lo ya. Sabi. Terus influencer Lightspace ini siapa ya? Ada berapa tahun kepada band atau musisi mana gitu? Beda-beda sih, beda-beda. Oh iya, bisa jelasin dulu. Saya lebih ke Dirgahayu sama Toy. Kalau saya mah kayak yang Jepang-Jepangan. Jepang-Jepangan banyak. Teh, Miao, dan lain-lain. Kalau saya ya, Sleep Max Wave, Maybe She Will. Udah, situ aja. Kalau saya sih Teh, Toy, ya mirip-mirip lah, hampir sama. Kalau misalnya album EP udah pernah? Udah. Mei kemarin ya, awal Mei kemarin kita baru launching EP. Oh, EP. Kita bisa temuinnya di mana tuh? Ada di media streaming kayak Spotify, Apple Music, terus Deezer sama iTunes. Kalian juga bisa fisiknya juga ada ya. Di kita produksi CD juga sih.
harapan terhadap apa skema musik Indonesia ke depannya? Ya harapannya mah apa yang pasti standar banget. Standar banget. Yang pasti sih ini sih karena kalau di Indonesia tuh yang kalau yang kita lihat tuh khususnya di Bandung ya, mm-hmm. ya yang naik kasarnya tuh yang naik-naik tuh mm-hmm. ya bandnya itu lagi gitu kan. Yeah. Maksudnya seenggaknya kita berharap orang seenggaknya IO-IO atau apapun ya apapun lah itu namanya mereka bisa melihat regenerasi selain band-band yang kasar bisa kita bilang itu besar gitu. Jadi seenggaknya ya regenerasi aja karena takutnya pas band yang besar itu hilang siapa yang mau ngelanjutin gitu. Oke, sip. Makasih Lightspace. Thank you udah datang ke MFF.